Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi, salisan zakatun naqdi. Yang ketiga yaitu zakatun naqdi, zakat naqad. Yang pertama zakat ternak, yang kedua zakat buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, dan yang ketiga adalah zakat naqad. An-naqdu, naqad itu artinya wadh-dhahabu wal-fiddah, emas dan perak. Wa kadzalika ma yaqumu maqamahuma al-an min al-awraqin naqdiyyah kar-riyal wad-dolar. Dan seperti demikian sesuatu yang menempati pada tempatnya emas dan perak daripada uang kertas, seperti riyal, dolar, rupiah dan seumpamanya. Jadi dahulu duit-duit orang dahulu itu berupa dirham, dirham terbuat daripada perak, dan dinar terbuat daripada emas. Nah sekarang duit macam itu kada ada lagi, tinggal kertas, namun nilainya sama aja lawan emas dan perak itu. Jadi duit kertas termasuk juga yang wajib dizakati. Syurutu wujubi zakatin naqdi, bermula syarat wajibnya zakat naqad tadi, emas perak tadi. An la yakuna hulyan mubaha, bahwa tidak adalah emas atau perak tadi hulyan mubaha, pakaian perhiasan yang dibolehkan. Wal hulyul mubah, perhiasan yang dibolehkan, huwa yaitu ma'u'idda, sesuatu yang disediakan lil isti'amalil mubah, untuk memakai yang dibolehkan, walau bi'ujratin, sekalipun dengan upah siwa, au i'aratin, atau dengan meminjamkan. Jadi emas perak itu dizakati dengan beberapa syarat. Pertama syaratnya emas atau perak itu tidak jadi perhiasan yang dibolehkan. Jadi kalau emas itu sudah jadi gelang, sudah jadi kakalung, dan dipakai dibolehkan, maka itu tidak dikenakan zakat. Sekalipun dengan disiwakan, kita misal berulah gelang daripada emas untuk disiwakan atau untuk diminjamkan, nah itu kada kena zakat. Fakharaja bihi thalathatun, keluar dengan yang demikian itu ada tiga, al-hulyu wairul musta'mal, pakaian yang tidak dipakai, itu kalkanzi, seperti simpanan. Ini orang beulah galang, beulah kakalung, beulah galang batis, beulah macam-macam, tapi kada sagan dipakai, hanya untuk disimpannya. Nah ini kena zakat. Ini kena zakat. Termasuk kena zakat juga wal hulyul makruh, perhiasan yang dimakruhkan. Kadabbatin kabiratin lil hajah, seperti dabbah, panambal yang besar, lil hajat, untuk hajat. Wal hulyul muharram, pakaian yang diharamkan. Kalladhi yalbasuhur rajul, seperti yang memakai akan dia oleh laki-laki. Laki-laki berulah galang saun 100 gram, ini pakainya, ini begalang laki-lakinya,
walaupun itu pakaian tetap kena zakat. Kenapa? Karena nang memakai itu laki-laki. Jadi ngarannya itu perhiasan yang diharamkan. Walladhi bihi israfun fahisun minal mar'ah, dan juga keluar juga, artinya ini dizakati juga walaupun perhiasan, dan sesuatu yang padanya itu melampau batas yang jahat. Ini baulah galang, ganal pada orang. Baulah kakalong, ganal pada orang. Nah ini karena zakat. Zakatnya semuaan dizakati. Misal orang di kampung kita ini, paling-paling orang baulah galang itu 100 gram. Adanya kada baulah gram 200 gram. Nah melewati kebanyakan orang. Melewati. Nah maka itu adalah hukumnya karena zakat. Wa ma fihi tamatsil, dan sesuatu yang padanya itu ada tamatsil. Misalnya baulah galang. Nah, lalu di galang tuh ada gambar-gambar. Misal diukir di galang tuh ada gambar ular. Misal di galang itu diukir ada gambar manusia. Misal galang itu diukir ada gambar buaya. Itu adalah hukumnya haram, menjadi wajib dizakati. Fatajibu zakat fi kulli ma taqaddama. Kama qala sahibu safati zubat wa dhahabi wa fiddatin wa ghairi huli jaza walau ujjira lil mustahmili. Jadi yang pertama syaratnya emas perak itu dizakati itu kada perhiasan. Yang kedua ayya bluwan nisab, sampai nisabnya. Nisabuz zahab, nisabnya emas itu ialah 20 mithqalan khalisah, 20 mithqal murni. Wal mithqal, satu mithqal itu kuflatun kuflatan wa nisfa. Fal ishruna mithqala, nah, maka 20 mithqal itu sama dengan 30 kuflatan. Wal kuflatu sama dengan usra uqiyah. Jadi 20 miskal sama dengan 3 awaki. Al uqiyah sama dengan 28 gram. Jadi an-nisab, nisabnya emas itu sama dengan 28 kali 3 sama dengan 84 gram takriban, kurang lebih. Jadi kalau kita beisian emas, nang kada perhiasan sampai 84 gram, berarti itu sudah nisab namanya. Menurut sebagian ulama ada yang mengatakan 75 gram 900 mili, ada juga pendapat itu. Nisabul fiddah, adapun nisab perak yaitu 200 dirham sama dengan 210 kifal sama dengan 21 uqiyah. An-nisab, nisabnya sama dengan 28 kali 21 sama dengan 588 gram takriban. Jadi kalau pirak nang kada jadi perhiasan, tentunya pirak nang beluk, nah itu nisabnya 588 gram. Menurut satu pendapat ulama lagi mengatakan 567 gram. Yang ketiga, ayyam dia haulun kamil ala bulughin nisab, bahwa berlalu satu tahun penuh atas sampai senisab. Jadi kita berisi emas 84 gram itu setahunan pol kada kurang. Nah hanyar wajib dizakati. Nah sekarang kalau duit macam apa menghitung? Apakah menghitung pirak atau menghitung emas? Menurut pendapat sebagian ulama bahwa yang paling baik itu adalah dihitung menurut pirak. Jadi pirak 588 gram
dikali misalnya 3.000 rupiah, duitnya sekitar 1.700.000 lah. Nah, jadi kalau kita berisi duit 1.700.000, lebih sedikit, tagana duit itu 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau kita umpat pirak. Nah, kalau kita umpat emas berarti 84 gram kali umpamanya emas 175, perak 15 juta. Jadi kalau kita umpat di emas, bila kada berduit 15 juta tagana setahunan, hanyar wajib zakat. Tapi oleh ulama-ulama disebutkan yang paling baik itu umpat pirak, nyata selamat. Menabung duit, ada duit 2 juta isian umpamanya, simpanin di lemari. Setahun tagana, nah duit itu dizakati. Kalau kita umpat yang lebih apik, umpat hitungan pirak. Nengalih duit itu menghitung orang menabung. Menabung misalnya sehari berarti 10.000, berarti 10.000 tabungan nih, tabungan hayam berarti 10.000 berarti. Kayaknya di terkumpul duit di situ 1.700.000 kurang lebihnya, berarti kanalah zakat. Belum kena zakat karena belum sampai setahun nang 1.700.000 ini. Sampai setahun, ini harus sampai setahun maka dulu 1.700.000 ini. Nah, jadi supaya nyaman, jangan ngalih menzakati itu. Bila sudah tabungan ini sampai 1.700.000 sekian, lebih sedikit, asing akan mengkuara pulang hayam sebuting. Tulis, ini tanggal 1 bulan Januari, duit ini sampai nisab. Nah, tulis itu ketika digarak-garak duitnya, nukar pulang tabungan sebuting, tabung pulang, tabung, tabung, tabung. Nah, sampai kena pulang 1.700.000, nang ini setahun sudah hitungannya. Kalau rakan zakatnya ini, ini belum dizakati karena ada sampai setahun lagi. Nah, macam itu maka kalau menabung itu, nang lebih nyaman dan lebih baik, kada usah menghadang haul. Tabung duit, tabung sampai setahun duitnya, bila cukup nisabnya, keluarkan zakatnya berapa duit yang ada. Karena tambahi pulang tabung sampai 2 tahun kena hitung berapa duitnya, keluarkan zakatnya. Nah, itu lebih lebih ihtiyat, lebih baik. Cuma kalau nang sebujurannya ya macam tadi, bila sampai sudah tabungan ini 1.700.000 sekian, tutup dulu. Tutup itu tulis. Ini pada hari anu tanggal sampai sekian. Nah, amanakan ini bahasa pulang menabung. Wal wajibu fihi, bermula yang wajib padanya rubu'ul usur, 1/40 atau 2% setengah. Wa mazada fa bihisabihi, dan yang lebih maka dengan hitungannya. Jadi kalau kita berisi duit misalnya 2 juta, nah, berapa zakatnya? 1/40 berarti 50 ribu. Kalau bisa duit 2 juta setahun tagana, nah dikaluarakan zakatnya 50 ribu rupiah. Bisa duit 2 miliar tagana setahun, berapa zakatnya? 50 juta. Ayam di haulun kamil, bahwa berlalu 1 tahun yang sempurna ala bulughin nisab, wal wajibu fihi rub'ul usur, wa ma zada fa bihisabihi. Bahari belajar itu 1/40 ya. Jar guru dahulu melajari duit 1 juta, zakatnya 1/40 berapa? Jadi 1 jutaan itu dibagi 40.
Nah, sebahagian, sebahagian di Jakarta kan. Sebahagiannya dikeluarkan zakatnya. Ada juga yang mempelajari 1 juta itu bagi 10 berapa? 100 ribu. 100 ribu bagi 4 selawi 1000. Nah, selawi 1000 itu yang dikeluarkan zakatnya. Kama qala sahibu safati zubat ishruna mithqalan nisabun lidzahab wa mi'ata dirhami fiddatin wajab bizaini rub'ul usri liman wal bizaini rub'ul usri law min ma'din wa mayazidu bil hisabil bayyin. Rabi'an yang keempat, zakatul ma'din, zakat tambang. Zakat tambang. Huwa ma yustakhraju minal ardi bi mu'alajatin minal makani alladhi khalaqahu Allah bihi bi wasitatil alat wa ma'addatil hafri. Ma'din in tambang. Tambang itu adalah sesuatu yang dikeluarkan daripada bumi dengan usaha. Dari tempat yang Allah ciptakan tempat itu padanya dengan perantaraan alat-alat dan persiapan-persiapan menabung, mendulang. Orang mendulang emas, mendulang perak. Syarat wajib zakatil ma'din, syarat wajib zakat itu tambang isnani ada dua. Pertama, ayyakuna zahaban aw fiddah, emas atau perak. Orang mendulang emas, mendulang perak, itu wajib yang berzakat. Pala zakat tapi wairihima, tidak ada zakat pada selain keduanya. Orang mendulang intan, dapat intan kayak genggam, kan ada berzakat. Mendulang tembaga, mendulang apa lagi, ada zakat. Yang zakat itu cuma dua, emas dan perak. Pala zakat tapi wairihima, tidak ada zakat pada selain keduanya. Minal ma'adin, daripada tambang. Kalbitrol, seperti minyak. Wan nuhas, tembaga, termasuk batu bara. Nah, itu kan ada zakatnya menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut ada madhab lain, kalau pada saat Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan seluruh hasil bumi tambang itu wajib zakat. Emas kah, perak kah, minyak kah, batu bara kah, gas kah, apa kah, bila hasil bumi di bawah tanah itu diambil, itu karena zakat. Itu madhabnya Hanbali kalau pada khilaf itu. Kalau Syafi'i kada emas dan perak saja. Yang kedua, ayyakuna nisaban, bahwa sampai senisab. Pala zakat fi madunan nisab, tidak ada zakat yang kurang senisab. Nisabuhu, nisabnya itu ma'din, nisabuz zahab wal fiddah. Sama mendulang emas kita, mendulang terkumpul dapat 84 gram. Nah, wajib dikeluarkan zakatnya. Kada mahadang tahun ini zakatnya ketika itu juga dikeluarkan. Mahadang setahun diganahkan kada. Mendulang ini, mendulang emas, mendulang perak, begitu sampai terkumpul ukurannya banyaknya, sampai nisabnya langsung dikeluarkan. Berapa dikeluarkan? Al-wajibu bihi rubu'ul usyur, sama seperempat puluh juga, atau 2% setengah juga. Kadzahab wal fiddah, sama. Khamisan, yang kelima, zakatur rikaz, zakat rikaz. War rikaz huwa dafinul jahiliyah, yaitu harta patakan, harta karun. Minaz zahab wal fiddah juga, tapi emas pirak juga. Syurutu wujubi zakatir rikaz, syarat wajib zakat rikaz arba'atun, empat. Ayyakuna zahaban aw fiddah, pertama emas atau pirak. Misal kita menabuk harta karun, dapat emas atau perak, nah itu dizakati. Yang kedua, ayyakuna min dafinil jahiliyah, bahwa itu harta patakan, harta patakan orang jahiliyah, orang nang kada Islam, patakan zaman Jepang, patakan zaman Belanda, patakan zaman Portugis nang bahari-bahari kalanya itu. Wa yu'lafu dzalik, dikenal yang demikian bi alamatin, dengan alamat kasmi malikin, seperti nama raja, au daulatin jahiliyah atau daulah jahiliyah.
Wa amma iza kana min dafinil Islam, bila mana itu patakannya patakan Islam, au juhila haluhu, atau kata diketahui keadaannya, fa hukmuhu hukmun luqatah, maka hukumnya adalah hukum barang tercicir. Menabuk harta karun ditabuk dapat, cuma kada tahu ini ampunnya zaman Jepang kah, Belanda kah, atau zaman Islam kah, kada tahu. Nah, itu sama hukumnya harta barang tercicir. Kayak apa hukum barang tercicir? Kayak itulah, diumumkan, diberitahukan di mana-mana itu. Yang keempat, ayyakuna fi ardi mawatin, bahwa itu patakan jahiliyah tadi di bumi nang mati, artinya bumi nang kadada ampunnya. Au fi milkin, atau pada milik, huwa ahyaha, yang dia menghidupkannya. Batajibu zakat, maka wajib zakat alal malik, atas orang yang memiliki. Inid da'al ihya, jikalau dia mengaku menghidupkan tanah itu. Ini tanah hutan, tanah hutan yang belum ada pemiliknya, itu boleh kita memiliki kalau menurut peraturan agama. Kayak apa cara memilikinya? Kita hidupkan tanah itu di kandang. Oh, antaliha mengandang, mempagar. Nah, di kandang ini ngarannya tanah kita. Jadi orang bahari arti mawawar tanah. Nah, kita kandang tanah di hutan itu. Kita tabuk nih tuh. Kita tabuk. Ada patakan. Emas, pirak, macam-macam. Diperiksa, ini patakan-patakan zaman Belanda. Nah, ini ampun kita. Ini ampun kita jadinya. Ampun kita, dan kita keluarkan zakatnya. Amun kita nukar tanah di sini, di kota-kota sini, di mana nukar tanah karena pemahaman kan, nukar misalnya lawan si A, nukar kayak tabuk ada harta karun, itu kada ampun kita ampunnya. Ampun ampun tanah asal siapa? Kita nukar tanah karena nukar patakan itu kada kalau. Nah, jadi nang patakan ini bisa kita miliki kalau andaknya di tanah, tanah mati, tanah nang kada ada ampunnya, kita miliki, kita hidupkan. Batajibu zakat alal malik ini da'al ihya, wa illa payurja'u, dikembalikan ilal muhyil awal, kepada yang menghidupkan pertama. Pa'in ankar, jikalau dia mengingkari, payusrabu, maka diserahkan li baitil malil muslimin, bagi harta, bagi baitil mal. Wala yushtaratu mudiyul haul, tidak disyaratkan berlalunya tahun pirrikas wal ma'din, bal tajibu zakatuhuma, bahkan wajib zakatnya keduanya itu, tambang, mendulang, dan rikas patakan ini pilhal pada ketika itu juga. Wal wajibu pihi, berapa zakatnya? Al khumsu, seperlima. Banyak zakatnya, seperlima. Jadi kalau nyebuli misalnya emasnya saon, berapa zakatnya? 20 gram lah. Nah, 20 gram zakatnya. Kama qala sahibu sabati zubat, wa fi rikazin jahiliyin minhuma al-khumsu halan kazakati kusima. Nah, sadisan zakatu urudit tijara. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الوقت الحين اللهم صل على سيدنا محمد في نبي اللهم صل على سيدنا محمد في نبي المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد في نبي الأولين برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن الرحيم يا
استجب لكم وانا الله بقبول ببيت مش الحرام في مكان رسول الله انت محنون انت لنا باب احمد يقول هذا مكان نبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينه المنوره يا الله يكرم محمد الرحيم استجب لكم وانا الله بقبول ببيت مش الحرام في مكان يا رسول الله انت محنون انت لنا باب احمد ليس انا مكان نبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينه المنوره السلام عليك يا رسول الله سلام وبتوه نبي محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا جميل السلام وكناك زهري وكهت بعدك ورحمتك يا أرحم الراحمين ثم إذا روح أبي محمد أبداوي أنه على أنه الحي يوم ضلع حد سمو راتب وعيسى أكاديم محمد محاجم عيسى محمد إذا ببكرين عشر وجمع وسيم سيمات ورحمتك يا أرحم الراحمين الله يمقنه أبو مقام الله عجل سعد أن سبب البلد أولادات من الأولادين وشين قبلت العمرين من الإجراء ورحمتك يا أرحم الراحمين ثم إذا روح أبي مقام الحرشي ثم إذا روح أبي مقام الحرشي وسيقى فوق في بسن عجل سبات انكرتها أبي مقام عجل سعد الحرشي وإن الله تعالى وجميع مسلم سيمات ورحمتك يا الرحمين ثم إذا روح أبي علي من علي من سبب الله تعالى بجميع المسلمين الحبشي وجميع المسلمين سيمات برحمتك يا محمين يا أولادينا وما شاءنا وأولادك المعمرين وأنا الإحجارات برحمتك يا محمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على النور الأنوار والرسل الأسرار والدنيا الأخيرة ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار ولي أظهر وصف الأهجر لدى نعيم الله الظالم اللهم صل على النور الأنوار والرسل الأسرار والدنيا الأخيرة ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار ولي أظهر وصف الأهجر لدى نعيم الله الظالم اللهم صل على النور الأنوار والرسل الأسرار والدنيا الأخيرة ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار ولي أظهر وصل الله يرددني من الله يبالي اللهم ربنا نسليم وتب علينا إنك أنت الرحيم ربنا نسليم وتب علينا إنك أنت الرحيم ربنا دلوقة نكون من الحاسين اللهم وصمتم يا الله باطن بالعلم وصعة بالجسد وصعة بالجسد وصعة بالجسد ورحمة بالموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوينا إنا بشهد الموت اللهم حوينا إنا بشهد الموت اللهم حوينا إنا بشهد من العذاب ربنا اكتب بعد الله دنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اهدنا بهداك وتجعلنا من الحلفاء معك وأصحاب اللهم إنا فجر الله اللهم اسرك وافتك بها ذنوب وتسمع عيوب سجل من ايمانك اللهم بارك في مجلسنا محمد اللهم بارك في مجلسنا محمد واستر مجلسنا محمد وروح مجلسنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفور يا نعيم يا مقيم برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله ربنا على النبيين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النبيين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النبيين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يراجعون شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله